Oke teman-teman, kali ini saya mau review harga sapi bakalan miliknya Mas Mail. Ini sapi sapi Grobohan. Mas Mail hari ini bawa berapa ekor, Mas? Bawa 6 ekor, Pak. Berapa ekor? Ini berapa? 6. Bawa 6, sudah laku berapa, Mas? Alhamdulillah masih belum. Masih belum ya, nih. Bawa 6 ekor, ini masih belum laku ya. Memang sekarang agak sepi ya, Mas? Agak sepi, tapi harganya agak naik. Malah naik ya? Repot, Pak, sekarang, Mas. Tapi belum nganu harga sepi ya? Ya, apa? Pembeli sepi, harga naik. Harga naik, oke? Dari harga mulai berapa ini, Mas? Harga terendah sekarang 10 juta. 10 juta. Harga terendah ada di 10 juta, teman-teman ya. Oke, saya mau ini teman-teman, saya mau beli bisa sebutkan untuk nomor WA-nya dulu, Mas. 085 746 668 479. Oke. Nanti untuk teman-teman yang mau tanya-tanya mau langsung ke sampean nggih, Mas? Iya. Oke, saya mau review dari Eva dulu, Dek. Sampean duduk ambil apa? Duduk sih ini ambil apa iki lah? Kita review dari ini jenis FH ya, Mas? Jenis FH. FH. Kalau kayak gini kisaran umur berapa? Umur 1 tahun 2 bulan lah, Mbak. 1 tahunan lebih ya, Mas ya? 1 tahun lebih, tapi belum poel ya, seperti masih ini. Belum poel. Belum poel. Harga, Mas? Harganya yang saya bilang tadi 10 juta. 10 juta. Ya. Paling rendah ini, Mas ya? Ya, paling rendah. Harga paling rendah di 10 juta sudah dapat seperti ini, bakalan jantan. Jenis FH jantan juga nih. Besar banget kalau yang ini bisa aja ya, besar ya, Mas ya. Oh, nih. Enggak semua itu FH itu enggak bisa besar. Ada yang bilang kan kalau FH sulit katanya kurus-kurus seperti ini ya, bisa besar ya. Banyak, tapi kurus. Oh, makanya banyak tapi kurus. Tergantung perawatan lah, Mas ya. FH 10 juta ini teman-teman yang mungkin masih belajaran juga bisa beli seperti ini. Atau yang ini limusin ya, Mas? Limusin. Kalau ini umur sekitar 15 bulanan. Belum poel. Ini limusin nih, masuk untuk penggemukan. Harganya 17.500 ya. Yang minta ukuran tinggi badan langsung di WA saja sama Mas Mail. Saya ukur kurang lebih 120-an. 120. Ya. Oh, kemarin sudah diukur 120-an ya, Mas ya. 17.500 ya. Ini simental ini, Mas? Ya, simental cross. Simental cross. Tanduknya agak besar ini. Tanduknya punya tanduk agak besar. Kalau umur ini sekitar berapa, Mas? Ini hampir 2 tahun, Mbak. Hampir 2 tahun ya, tapi belum poel ya? Ya. Belum poel. Harga? Harganya 16.250. 16.250. Kalau tinggi hampir sama, kurang lebih dikit ya, Mas ya? Ya. Lebih tinggi ini dikit ya? Ya. Lebih ini tinggi dikit. Jenisnya enggak seperti yang ini. Jenisnya beda. Jenisnya beda. Sama. Oh, tinggi hampir sama. Sebenarnya prospek untuk Idul Adha tahun depan, Mbak. Oh, bisa. Bisa untuk prospek 2025 Idul Adha nanti ya, teman-teman ya. Tinggal penggemukan saja. Ya. Tinggal nunggu poelnya ya, Mas ya. Prospek ini, Mbak. Prospek 2 amunisi ini 2025. Kalau ini, Mas, ini tanpa tanduk tapi bagus. Ini agak tebel ya. Ini juga untuk postur tubuhnya panjang, lebih panjang dari yang dua ini, teman-teman, lebih bagus juga. Kalau harganya? Harganya ini 17.800. 17.800 ya. Kalau harga memang kalau tergantung sapinya ya, Mas ya. Memang ini lebih semok, lebih tebel. Harganya juga. Enggak boleh, Mbak, 18 juta ini, Mbak. Enggak boleh kalau karena ada minusnya, kakinya. Oh, kakinya. Oh, iya. Ya, kakinya memang kurang baik ya. Tapi masih bagus ya. Tumpuannya masih bagus. Masih bagus. Untuk perawatan 1 tahun kuat ini, Mas? Insya Allah kuat, Mbak. Insya Allah kuat ya. Tinggal dikasih premi sama mineral itu. Mineral. Oke. Okay. 18.500. 17.800 ya. 17.800. Ini tak lagi limusin. Nah, tanduknya cantik. Agak keren dikit lah, Mbak. Heeh. Agak bagus dikit. Nih, kakinya juga kalau ini masuk untuk kaki-kakinya ya, Mas ya. Masuk ini.
Harga? Ini harganya 18 juta. 18 juta. Harga 18 juta. Limusin. Panjang, tinggi, panjang. Panjang, tinggi. Yang minta langsung ukuran, nanti langsung WA saja. Kalau ini jenis PO ya, Mas? PO apa? Pegon. Pegon ini, Mas. Pegon. Ini agak... sebenarnya mau disembelih, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Ada acara hajatan, tapi nggak jadi. Jenis pegon agak kurusan, siap untuk penggemukan seperti ini. Harga? Harganya 15.500. Lah? Ada lupa lah, Mbak. Ada harga, ada lupa. 15.500 pegon. Ya. Paling murah yang 10 juta ya, Mas ya. Paling murah 10 juta. Kalau sejajar ini yang mungkin paling rendah 15.500. Ini sudah dapat bakalan, siap penggemukan. Sementara ini kalau yang super agak sulit, Mbak. Agak sulit ya, Mas ya. Harganya yang sementara ini. Sementara seperti ini. Barangnya yang sulit, Mbak. Barangnya yang sulit. Melambung. Oke. Nih, untuk teman-teman yang pengen beli bakalan, maksudnya ke bakalan Grobohan ini ya, Mas ya? Ya, Grobohan. Bakalan Grobohan ini bisa nanti langsung di WA sama Mas Mail ya. Priongkir, Priongkir area Malang. Jadi untuk teman-teman sudah disediakan pick up ya, Mas? Sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau mau beli sudah tersedia untuk pick up-nya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang mau beli gratis ongkir, nanti langsung tanya-tanya sama Mas Mahilnya saja. Aku tak lihat bagian depan, oke? Okay? Tak lihat bagian depan. Anakku Nandi. Saya mau spill untuk kepala, amit ya, Mas ya. Nah, kita coba lihat untuk bagian kepalanya. Yang Eva seperti ini teman-teman, yang Eva ada tanduk untuk bagian kaki depan seperti ini. Eva harga di 10 juta tadi ya. Kalau ini limusin, ini Masnya ke limusin tadi. Nah, ini yang jenisnya limusin apa sih, mental ya maksudnya? Si mental. Tanpa tanduk ini yang tanduk cantik tadi. Ini yang 15.500 yang pegon. Ini untuk bagian kaki depannya juga bagus-bagus. Yang minta ukuran nanti langsung di WA sama Mas Mahir saja atau tanya-tanya langsung sama Mas Mahir teman-teman. Ngapain? Tisu. Kita sudah sepil satu persatu teman-teman ya. Ini untuk yang mau tanya-tanya monggo langsung sama Mas Mail di untuk pasaran Legi ini. Ini Legi-Legi kok sepi ya, Mas ya? Kurang tahu, Mbak. Ini ada El Nino ini, Mbak. Baru hujan. Oh, baru hujan. Ya, ada El Nino baru hujan. Jadi harganya agak gimana ya? Jadi orang pertimbangannya itu, Mbak. Masih takut ya pilih sapi. Jadi ini masih memasuki Suro juga. Ya. Ini harga masih agak mahal ya, Mas ya? Agak mahal juga pembelinya masih agak sepi, teman-teman. Belum kan sama sekali. Dari kemarin gimana nih, Mas Pasare? Kalau kemarin-kemarin ini, Mbak. Seperti ini aja. Saya enggak sanggup. Oh, sulit sekali. Harganya melambung. Kalau gulaan sama tetap dari kampung apa gulaan luar? Dari kampung bisa, dari pasar juga, dari pasar. Dari pasar juga. Kalau ada yang nawani ya dari kampung. Oh, dari kampung juga. Jadi bisa pengen enggak jual tok ya, jadi jual beli juga ya, Mas ya. Jual beli juga. Nih, yang pengen yang punya mungkin sapi bakalan dijual bisa WA sama juga ya. Bisa hubungi. Tapi area Malang saja. Area Malang. Saya murah bergaransi itu. Bisa tukar tambah bisa. Oh, bisa tukar tambah juga. Oke, enak. Kalau harga cocok ya. Oke, nih. Paling murah di 10 jutaan saja ini, teman. Oke, ini cukup, ini makin panas. Kalau sebelah sana ini miliknya Mas Imam. Tadi saya juga belum review yang sebelah sana teman-teman. Ini Mas Imamnya juga ya ada. Untuk yang mau beli ke Mas Mail, ini area depan. Ini dekat bagian kambing seperti ini. Ini langsung saja di lapaknya Mas Mail. Atau bisa datang langsung ke rumah Mas Mail di Sumberayu Pesantren ya. Bisa langsung tanya sama Mas Mail, bisa di Sherlock juga. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Hari ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.